kemarin nggak pernah jazz, orang yang lain pada kreditnya tuh, yes, karena saya bikin cerita saya di mana itu bisa dapat maaf lagi. Hampir tiap bulan ya, dan itu saya yakin, yakinnya yang hadir di sini insya Allah juga bisa seperti itu. Tadi Ustaz Bukhari Muslim, beliau mengatakan tentang hukum-hukum berdagang. Jadi di dalam Islam itu ada hukum berdagang. Jadi ini makanya tadi saya ngomong sama Pak Putra, beliau ini luar biasa. Sahabat, saudara juga pernah bareng jalan ke Kudus ya, Pak Putra. Kita ngisi bareng, acara bareng juga sama Pak Putra. Beliau ini juga keliling. Dan kita bersyukur di sini, juga bersyukur beliau ada waktunya untuk isi di sini. Padahal kalau mau jadian itu gak kalah sama Ustaz Somad. Kalau Ustaz Somad kan sampai akhir 2018, kemarin sampai akhir 2020 juga kita susah temen. Alhamdulillah beliau mau datang ke sini. Saya bilang, gimana Pak? Pak Putra, besok ada satu. Kebetulan ngomong itu Pak, kalau gak hari itu gak bisa ditemuin. Luar biasa di master. Beliau itu gak kemana-mana. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak kebetulan. Yakin bahwa kita semua ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu di sini. Dan saya berharap next time Anda-anda semua datang ke sini tahun depan, Anda sudah jadi pengusaha. Tadi juga adik kita dia itu luar biasa, tapi langsung saya shorting full, saya kirim ke anak saya. Anak saya sekarang kelas 3 SMA. Ini kelas 2 SMA sudah mulai berbisnis, bahkan omsetnya pun, keuntungannya pun rata-rata antara 7 sampai 8 juta. Ini luar biasa. Sekarang orang-orang aja nyari sendiri juga enggak, susah ya. Ini kadang orang lihat ini enggak berbisnis. Saya punya teman nih di Tegal. Beliau sekarang lagi bisnis dulu ya. Itu dia enggak pernah kerja. Orang lihat di rumah, enggak pernah keluar rumah. Di rumah nyapu, duduk lagi, nyapu, duduk lagi. Ke Tegalan ya, ke kebun, duduk lagi. Tapi duitnya banyak. Tetangga itu udah mulai curiga. Jangan-jangan punya duit dulu. Ya, benar itu sampai tetangga itu udah mulai curiga. Lihatin. Ini orang enggak pernah kerja, di rumah saja. Yang lain bangun pagi jalan, dia masih tidur di rumah, masih mudah aja di rumah. Jam 9 orang pada ini dia santai kopi. Ya. Tiap hari pada datang orang cuma lihat dia punya kebun. Tanya, emang duitnya dari mana sih Pak? Kok punya kayaknya sih duitnya nggak pernah berhenti mengalir. Ini punya. Ini dari ngambil dari gunung mana nih katanya gitu. Padahal dia nggak tahu. Dia punya, memang punya di apa? Punya internet dan laptop itu. Jadi cukup punya paket kata Ustaz Somad ya. Oh ya gak kenal kanan berarti gak kenal. Gak punya paket. Sekarang paket cuma dihabisin buat Facebook. Paket dihabisin buat WA. Ini paket buat nyari duit ya. Cukup duduk manis di rumah. Padahal dia itu aslinya kontrol. Dia punya udang apa ini sedap. Dia punya rumah makan namanya Bintang Mani. Dia punya tiga kalau Bintang Mani. Jadi orang Tegal punya orang Padang yang Bintang Mani. Tapi kan orang tidak tahu kalau dia punya. Jadi tahunya dia di rumah aja tapi duitnya banyak. Siapa yang mau di sini kayak gitu? Katanya jadi pengusaha itu usahanya jalan yang punya jalan-jalan. Seperti itu. Usahanya jalan, yang punyanya jalan-jalan. Insya Allah, semoga yang hadir semua di sini bisa menjadi pengusaha musik. Nah, sebelum kita menuju ke sana, emang semua bisa jadi pengusaha? Kadang orang mikir, kayaknya saya lahir ini bukan jadi pengusaha. Saya kayaknya memang gak punya jiwa pengusaha. Dari dulu-dulu nenek moyang saya ini gak ada jadi pengusaha. Jadi intinya sebelum berjuang, sebelum perang kita sudah
belum juga kita pacu sudah. Padahal untuk jadi pengusaha, untuk jadi orang sukses, itu tidak harus anaknya orang kaya, tidak harus berpendidikan yang tinggi, tidak harus yang pintar. Dan usaha untuk jadi sukses itu tidak harus kerja keras. Saya punya tetangga, tetangga istri saya, itu kemarin tahun 2012 itu mengumpulkan 200 orang taklim masjid Kabupaten Brebes. Padahal dulu itu cuma kelas 3 SD. Bayangin, kelas 3 SD bisa mengumpulkan taklim masjid sekabupaten Brebes. Iya mbak. Jadi intinya ternyata jadi pengusaha itu tidak harus berpendidikan tinggi. Nah, itu jadi maksudnya baru mulai satu semester ingin keluar. Jangan, nanti dimarahin sama orang tua. Kalau belum bisa keluar aja nih, gak bisa kuliah, jangan. Artinya apa? Artinya itu untuk menjadi orang sukses tidak harus pendidikannya tinggi. Nanti kita, maaf orang tua kita gak sanggup kuliahin kita. Kita ini sudah ini dah. Kalau saya gak mungkin mulai saya, paling saya juga jadi kuli. Ternyata di dunia ini banyak yang sukses cuma kelas 3 SD, kelas 3 SD bahkan tidak sekolah juga sukses. Intinya pendidikan tidak menjadi. Nah mengenai kerja keras, saya ini Pak ini sudah kerja keras dari pagi ketemu pagi, sudah kerja dari pagi sampai malam. Tapi kenapa nggak sukses? Kalau ukuran sukses itu karena kerja keras, maaf ya, harusnya ini bangunan itu yang harus paling sukses. Kalau itu kerja keras, dan ternyata justru pengusaha sukses itu rata-ratanya malah sedikit sedikit kerja, malah kebanyakan nganggur. Ya dari sekarang belajar nganggur dulu. Ya, ya jadi sukses. Nanti kalau kerja keras itu lagi. Ternyata katanya Pak Helmi kemarin jadi sukses ya harus kerja keras, yaudah saya ambil pilih di luar ya. Ya. Mari saya dinasihati orang kalau mau sukses Pak Helmi, satu hari Senin gak usah masuk. Tapi ini gak buat karyawan saya ya. Hari Selasa cuti lagi, Rabu gak masuk lagi. Insya Allah hari Kamis langsung disopirin. Bapak mau mengundurkan diri atau saya keluarin ya? Nah, begitu keluar udah jadilah pengusaha katanya. Pengusaha harus saya minta. Jadi ada cerita. Saya juga cerita. Jadi ada anak muda. Ini kan banyak anak muda. Ada saya barat. Siapa yang bisa nyebrangi sungai akan dinikahkan sama anaknya raja. Banyak panggilan-panggilan berdekat. Jadi putra raja ini, putri raja ini, putri raja ini cantik, panggilan-panggilan pada itu berubah. Siapa yang pengen nikah sama putri raja? Panggilan pertama masuk sungai, baru separuh dimakan dua ini habis. Yang kedua penuh lagi, tunggu, kerja keras, pengen sampai bang, nyampe, mau nyampe, habis semangat. Nah yang ketiga, udah siap mental, badannya tegak, luar biasa, pasti sempat, dan nyeblong. Alhamdulillah, baru dua kali, tiga kali, habis dimakan. Setelah itu selesai, kan? Gak ada yang nyeblong, diam semua ini. Tahu-tahu ada, sampai dia ke tepi, semua bersuara, hebat sekali anak muda, luar biasa. Panggil, kesini anak muda, gimana kamu luar biasa ini? Apa yang kamu minta sekarang? Saya akan kabulkan, kata raja. Anak muda tadi sambil melihatin. Apa yang kamu minta? Saya mau nanya raja, tadi yang dorong saya siapa tadi? Jadi dia ini gak ikut lomba. Ini anak muda ini gak ikut lomba, didorong dari belakang jatuh ke sungai. Dia gak ikut lomba untuk dapat permaisuri. Dia gak tahu yang untuk niksen, terus nyampe. Dan itulah rata-rata pengusaha seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang terpaksa, terpaksa jadi pengusaha. Pada di awal-awal cita-cita jadi pengusaha bisa jadi nggak jadi. Makanya bikin dari sekarang untuk terpaksa. Kita mulai berapa?
Masih ngantuk? Kalau masih ngantuk saya stop. Nah, alhamdulillah kita punya pabrik. Tadi udah dijelasin ya, pabrik karpet. Alhamdulillah Pak Ahmad Daryawan juga sudah di sini. Kita punya karyawan hampir 160 orang semuanya. Sukses merintis usaha dari nol. Dari nol apa? Tadi ceritanya Pak siapa ini? Pak Putra tadi. Saya ini alumni pedagang Marakas. Sama. Saya juga pernah gelar di Marakas dan pernah diusir satpam. Saya gelar, mas, buat. Ini gak buat jualan ya. Beliau cerita pernah gelar di GOR, sama saya juga pernah gelar di GOR dan di usir juga sama preman dan sabar. Jadi di GOR kalau kita nggak bayar bulanan diusir, betul nggak? Diusir. Dan kalau mau gelar di GOR jangan salah, sebelum subuh harus berangkat. Habis subuh nggak dapat tempat ini sama Mas Jo ini. Dulu waktu itu masih kurus, alhamdulillah sekarang enggak. Jadi kita pagi-pagi, ayo Jo. Jadi sehat, sekarang jadi gemukan malah. Kalau dulu itu langsing ini, sampai selangsing. Kenapa? Karena harus bangun sebelum subuh, ya kan? Kalau enggak ini, enggak dapat tempat. Tenggelam. Jadi enggak ada sesuatu yang mulai dari ini. Kalau kita malas-malesan dan sebagainya, ya jangan ngarep bisa jadi pengusaha. Alhamdulillah, kita punya pabrik Demet, kita ada interior, kita ada yayasan. Ada cerita dulu, cerita dan kecilin. Nanti sepanjang saya ngomong, kalau ada yang mau tanya, monggo silakan. Jadi langsung kita interaktif aja. Karena saya cuma waktunya sampai jam 3. Ya, kelamaan ya jam 3. Kalau kelamaan ya apa badan saya ini. Nah ini alhamdulillah produk kita dipakai sama Pak Jokowi di Rental Carpet Istana Negara. Alhamdulillah produksi anak Bekasi. Istana Negara yang di atas itu, jadi Istana Negara juga kita yang besar. Alhamdulillah, meskipun ini sudah pernah salaman dengan Pak Yusuf Kala, ya. Pak Yusuf Kala bisa disuruh masuk, alhamdulillah. Nah, saya akan cerita tentang 10 kunci sukses. Saya nggak tahu nyampe atau nggak. 10 kunci sukses. Nanti boleh nanya di perjalanan ya. Sebelum kita cerita panjang lebar, tadi kan sudah dijelaskan panjang sekali sama Pak Sobirin sama Pak Putra, bagaimana teknik mendapatkan closing, bagaimana ini, bagaimana perjanjian. Tolong sekarang mulai hari ini, mulai saat ini, luruskan niat. Jangan sampai Anda itu salah niat. Salah niat itu ibaratnya ayu ting-ting salah alamat. Ya. Kalau nulis alamat salah, kira-kira nyampe gak suratnya? Nyasar gak? Nah ini bahaya. Kita ini punya tujuan hidup itu untuk apa? Kita ini hati-hati. Bahwa orang sukses, orang punya usaha, punya apapun itu hanya sarana. Ya, itu hanya kendaraan. Jangan sampai kita jadikan tujuan. Jadi pengusaha itu cuma